salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lumajang, yang terhormat Saudara Anggota Muspida, Sekda, para asisten, dan Kepala SKPD, yang terhormat Saudara para Wakil Ketua, beserta sekretaris anggota Dewan, Sekretaris Dewan, Insan Pers, dan undangan sekalian yang hadir dalam rapat tahunan hari ini. Walaupun masih dalam suasana duka, kita tetap memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya. Kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD pada hari ini untuk mendengarkan pengumuman dan pengusulan pengangkatan Wakil Bupati Lumajang menjadi Bupati Lumajang sisa masa jabatan 2015-2018. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati, Saudara Anggota Muspida, dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada rapat paripurna Dewan hari ini. Selanjutnya, kami segenap pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Haji Sarjan Masdar MA pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 pada pukul 22.45 menit waktu Indonesia bagian barat di Surabaya karena sakit. Semoga segala amal ibadahnya diterima dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum rapat paripurna ini dimulai, sesuai daftar hadir yang telah ditandatangani anggota Dewan, telah hadir sebanyak 48 orang dari 50 orang anggota Dewan. Berarti telah memenuhi quorum sesuai dengan pasal 88 ayat 1 huruf A Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang nomor 28 tahun 2014. Selanjutnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang pada hari ini Rabu tanggal 4 Februari 2015 pukul 9.25 menit saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa dengan meninggalnya Bupati Lumajang, maka sesuai dengan bunyi pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau kepala daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat 1 huruf A diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Begitu pula di dalam peraturan pengganti Undang-Undang Pasal 154 DPRD Kabupaten dan Kota mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan bupati atau wakil bupati pada pasal 154 ayat 1 DPRD Kabupaten Lumajang Kota mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya adalah di huruf E mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati atau wali kota
dan atau wakil bupati atau wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan, dan atau pemberhentian. Untuk itu saya tawarkan pada rapat paripurna dewan, apakah saudara-saudara setuju untuk memberhentikan Dr. Haji Sorojat Masdar MA sebagai Bupati Lumajang? Setujukah saudara-saudara? Setuju. Setujukah saudara-saudara? Setuju. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa apabila bupati atau wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan pengisian jabatan bupati atau wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Kemudian pada pasal 203 ayat 1 peraturan pemerintah mengenai undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2014 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota sampai dengan berakhir masa jabatannya. Untuk itu saya tawarkan pula pada rapat paripurna dewan, apakah saudara-saudara setuju Dr. Andes Haji Ashad M.Ag, wakil bupati Lumajang, untuk diusulkan sebagai bupati Lumajang sisa masa jabatan 2015-2018. Setujukah saudara-saudara? Setuju. Setujukah saudara-saudara? Setuju. Tidak berlebihan kalau kita kompos dulu. Rapat paripurna dewan yang saya hormati, dengan telah disetujuinya pemberhentian Dr. Haji Sorojat Masdar MA sebagai bupati dan usulan pemerintah saudara Andes Haji Ashad M.Ag sebagai bupati Lumajang sisa masa jabatan 2015-2018 tersebut oleh dewan, maka dewan akan mengeluarkan surat keputusan dengan telah disetujuinya. Kedua keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang tersebut, maka pimpinan DPRD akan menindaklanjuti dengan menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan surat keputusan pengesahan, pemberhentian, dan pengangkatan. Kemudian mengenai pelantikannya, kita semua berkeinginan tetap dapat dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Lumajang, agar seluruh komponen masyarakat memahami proses, dapat mengetahui dan memahaminya. Untuk itu pimpinan dewan akan mengkonsultasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena sesuai perlu bupati atau wakil bupati yang terpilih dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi masing-masing. Tapi dalam perpu itu mengatur pilkada serentak, jadi semuanya dilantik di ibu kota provinsi. Kami sadar bahwa beliau, Dr. Andes Haji Ashad Malik, ini adalah hasil Undang-Undang 32 tahun 2014. Untuk itu kami mohon dukungan utamanya dari para anggota, kami akan konsultasikan hal ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur.
rapat paripurna dewan yang saya hormati. Dengan demikian, maka selesailah rapat paripurna dewan pada hari ini. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan terima kasih kepada saudara Wakil Bupati yang insya Allah tidak sampai satu bulan beliau akan menjadi bupati definitif. Para anggota Musbida serta para undangan yang telah hadir serta mengikuti jalannya rapat hingga selesai. Akhirnya dengan diri ucapan alhamdulillah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang pada pukul 9.35 menit saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.